di Jalan Surya Kencana nomor 6 Sukabumi. Tempatnya kalau kalian nyari patokannya ada di depan Hotel Anugrah ya guys. Gimana rasa dimsumnya? Check it out, let's go. Dimsumnya udah datang guys. Nih lihat, menggoda banget kan. Aku ini pilih 4 varian menu dimsum yang ada di Kaibun Dimsum ya. Ada yang kukus dan ada yang goreng. Nah ini masih panas banget loh guys, masih ngebul. Dan untuk minumannya aku pilih yang ala-ala Korea gitu guys, namanya Mojiso dan ini halal kok, jadi aman. Dan untuk harga semua menu varian dimsum harganya cuma 16.500 dan ukurannya gede-gede loh guys. Untuk yang pertama ini namanya siomay ayam, isiannya daging ayam guys dan ini dikukus ya. Tuh lihat, gede-gede banget kan, masih ngebul, panas guys. Nah ini aku cocolin ke namanya chili oil ya. Dan ini chili oilnya enak banget loh guys, bener-bener pedes tapi pedesnya masih aman lah, ini tetap enak. Oh ya, ini dagingnya full banget guys, enak kok, kalian patut coba ya siomay ayamnya, asli enak banget guys, enak banget. Dan untuk menu kedua ini namanya kumis naga dan ini favorit suami aku guys. Dan ini untuk isiannya ada daging ayam, cumi dibalut kulit lumpia kering guys, digoreng gitu. Dan ini asli crispy banget dan dagingnya di dalamnya itu full banget, kerasa banget pokoknya. Kalian harus cobain ya. Dan aku ini tadi cocolin ke saus sama mayones kalau suka ya buat kalian. Jadi ada 3, ada chili oil, ada saus dan ada mayones. Tinggal pilih kalian mau cocolin kemana. Dan ini asli enak banget, kriuk banget, kres 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 kres. Pokoknya kalian wajib coba ya, enak banget. Dan untuk menu ketiga namanya kulit tahu ayam, ini dikukus ya guys dan isiannya itu daging ayam dibalut kulit tahu. Enak banget. Dan ini lembut guys dan aku cocol-cocol ke chili oil, cocol-cocol. Wih mantep, pokoknya chili oilnya mantep guys, kalian mesti coba. Dan untuk menu keempat namanya wonton, ini digoreng ya guys dan isiannya daging ayam, udang dan sayur. Dan rasanya ini wonton gurih loh guys, apalagi aku cocol-cocol ke saus, makin mantep karena ada pedes-pedes gimana gitu. Kalian patut coba ya. Dan untuk minumnya aku pilih Mojiso. Ini minuman ala-ala Korea gitu loh guys, tapi ini halal loh. Dan aku pilih rasa strawberry ya. Dan untuk harganya ini 50.000. Seger banget loh guys minuman ini, manis seger. Pokoknya kalian patut coba. Dimsumnya enak banget guys. Nah, segitu aja video aku hari ini. Ikutin terus aku ya, kira-kira aku mau makan-makan dan jajan-jajan di mana lagi. Dan untuk teman-teman yang mau ke Kaibun Dimsum, alamatnya aku cantumin di kolom deskripsi ya di bawah. Dan untuk teman-teman yang punya tempat recommended atau makanan yang enak-enak, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow sosial media Giri Media di bawah ini. Dan biar kita semangat bikin videonya, jangan lupa subscribe, comment, and
kirim media baru kenyang, happy, senang, banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.